إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي رحماني ورحمكم الله. Mailah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, karunia serta hidayahnya kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini melainkan hanya sekedar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatkanlah karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Apa yang akan kita kaji pada malam hari ini hanyalah sekedar mengikuti pesan, mengikuti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdahulu. Mereka para sahabat Rasulullah sallam di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya. Mereka pernah mengatakan kepada sebagian yang lain, "Ta'alau nu'min sa'atan, ijlisu bina nu'min sa'atan." Wahai para sahabatku, kemarilah untuk kita duduk sejenak memperbaharui keimanan kita. Marilah kita mengoreksi keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita lakukan pada malam hari ini, yaitu kita semuanya yang berbicara di sini terutama ingin untuk sama-sama kita watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, sama-sama kita mengoreksi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita telah mengetahui dan setiap kita pasti merasakan adanya pasang surut keimanan, adanya naik turun keimanan. Setiap muslim pasti ataupun muslimah pasti merasakan, pernah mengalami waktu-waktu, hari-hari yang dia merasa terkadang malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dahulunya dia adalah orang yang semangat dalam beribadah. Demikian pula seorang penuntut ilmu agama, pada awal-awalnya terkadang semangat dalam belajar ilmu agama. Namun pernah dia merasakan waktu-waktu yang dia sangat bosan untuk belajar ilmu agama, tidak mau lagi datang ke majelis ilmu. Dia merasakan bagaimana hatinya keras, lebih keras daripada batu. Fahyakan hijarati aw asadu qaswa, bahkan dia seperti batu dan lebih keras daripada batu tersebut. Ketika dia membaca Al-Quran, terkadang tidak ada pengaruhnya sama sekali Al-Quran tersebut, tidak menyentuh hatinya. Padahal dahulu dia betul-betul termasuk ahli Al-Quran, tidak mau meninggalkan Al-Quran dan siap mendengarkan Al-Quran, tersentuh hatinya. Namun terkadang pada suatu saat ada waktunya dia terkadang merasakan hal yang sangat luar biasa dari kehidupan dirinya, perubahan dalam kehidupannya. Inilah sunatullah di atas muka bumi ini. Merasa malas setelah bersemangat dalam beribadah atau dalam belajar ilmu agama. Dan ini pula yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW pernah bersabda,
Inna li kulli amalin sirratan wa thumma fatratan. Setiap amal soleh, setiap ibadah, ada kalanya manusia itu merasakan semangat dalam beribadah, kemudian setelah itu merasakan futur dengan tak al-futur, dengan malas, merasa bosan dalam beribadah kepada Allah, hatinya keras, tidak ada, tidak ada lagi sentuhan iman. Bahkan na'udzubillah min dzalik, sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada seorang ulama ahli sunnah, al-imam Abu Dzur Ar-Razi, beliau rahimahullah ta'ala pernah ditanya, al-imanu yazidu wa yanqus, apakah iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Beliau mengatakan, yazidu hatta yablugha a'la samawat. Beliau mengatakan, iman itu bisa bertambah, bisa naik sampai dia ke atas langit yang sangat tinggi. Betul-betul imannya naik drastis, betul-betul imannya kuat. Namun beliau juga mengatakan, wa yanqus hatta la yabqa minhu syai'. Dan demikian pula iman bisa turun, bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun dari keimanan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah kewajiban kita bagi seorang muslim ataupun muslimah untuk selalu mengintrospeksi diri, terutama dengan bergantinya waktu, dengan bergantinya hari, dengan bergantinya tahun, semakin seorang muslim merasa bahwasanya banyak kekurangan dan banyak dosa, banyak maksiat yang membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Muslim dan sebagainya, Rasulullah sallam, kana Rasulullah sallam idza safara yata'awwadhu min al-hawri ba'dal kawr. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallam setiap kali beliau bersafar atau berpergian jauh, beliau beristi'adzah dari al-hawr ba'dal kawr. Apa arti al-hawr ba'dal kawr? Al-Imam Tirmidzi mengatakan al-hawr ba'dal kawr artinya ar-ruju'u minal imani ilal kufri au minat ta'ati ilal ma'siyati. Rasulullah SAW dahulu ketika beliau safar, berpergian jauh, beliau beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari al-hawl ba'dal kawr, yang mana kata Imam Tirmidzi yaitu rujuk kembalinya seorang dari keimanan kepada kekufuran atau dari ketaatan kepada kemaksiatan. Dahulunya dia ahli taat, dia selalu beribadah kepada Allah, namun suatu saat dia jatuh kepada kemaksiatan, jatuh kepada noda dan dosa, sehingga dia pun jauh daripada al-iman. Sedikit demi sedikit kemaksiatan yang dilakukan, sehingga dia pun jauh dari keimanan. Bahkan a'udzubillah, bahkan dia memusuhi al-iman, memusuhi orang-orang yang beriman. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang disebut dengan al-hawr ba'dal kawr. Kembali kepada kekufuran setelah keimanan, atau kembali kepada kemaksiatan setelah ketaatan. Dan yang akan kita kaji pada malam hari ini hanya sekedar meringkas dari sebuah makalah yang ditulis di dalam majalah Al-Shalah yang diterbitkan oleh Markaz Imam Al-Albani rahimallahu taala. Di dalamnya disebutkan tentang tanda-tanda orang yang mengalami penyakit futur. Di dalamnya disebutkan tentang sebab-sebab penyakit futur atau al-hawr ba'dal kawr. Dan di dalamnya disebutkan juga tentang bagaimana kita mengobati penyakit al-futur, kemalasan setelah kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu tanda-tanda atau dampak daripada al-futur, penyakit malas dalam beribadah, malas dalam belajar ilmu agama, penyakit futur. Yang pertama disebutkan di antaranya al-wuku fil ma'asi. Orang yang terkena penyakit futur, maka di antara tanda-tandanya dia cepat untuk berbuat kemaksiatan. Dia mudah tergoda dengan kemaksiatan, dengan nafsu syahwat. Padahal dahulunya termasuk orang-orang yang sangat jauh dari kemaksiatan, yang paling takut dengan kemaksiatan. Contoh misalnya dahulu kala ketika dia melihat seorang wanita selain atau lawan jenisnya yang bukan mahramnya, dia betul-betul memalingkan pandangannya. Betul-betul dia merasa takut akan azab Allah. Ketika dia mau berbuat maksiat, ingat kepada azab Allah. Itu dahulu kala dia rasakan. Namun ketika terkena penyakit futur, maka
setiap harinya dia melakukan dosa tanpa ada perasaan sedikit pun merasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sangat jauh berbeda keadaannya ketika dahulu dia beribadah kepada Allah, ketika dia merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Cepat masuk ke dalam jurang kemaksiatan, cepat berbuat maksiat dan dosa meskipun dahulunya termasuk orang yang sangat jauh dari kemaksiatan. Ini tanda pertama orang tersebut jatuh ke dalam penyakit al-futur. Demikian pula dahulunya rajin sholat 5 waktu di masjid. Namun ketika penyakit futur, sekali dia meninggalkan, kemudian 2 kali mungkin masih ada perasaan berdosa. Namun setelah dia lakukan terus menerus, maka dia pun tidak lagi perasaan dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-futur. Karena memang inilah hati manusia. Hati manusia ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ada di antara 2 jemari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min athabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa syaa." Sesungguhnya hati anak Adam itu semuanya ada di antara 2 jemari Allah. Dialah Allah yang membolak-balikkannya. Kita manusia tidak ada jaminan untuk bisa terus hati kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah selalu seorang muslim mengintrospeksi, selalu mengoreksi keimanannya, sampai kemana keimanannya. Apakah betul-betul imannya tidak terkena penyakit al-futur? Sebagaimana seorang manusia, dia selalu berusaha untuk mengobati penyakit yang ada dalam jasmaninya. Maka mengapa manusia lalai dari mengobati penyakit rohani yang ada di dalam hatinya? Padahal itulah yang paling berbahaya. Orang yang terkena penyakit jasmani, insya Allah ada banyak hikmah di baliknya. Dia banyak mendapatkan pahala dari Allah dikarenakan penyakitnya tersebut. Namun kalau dia terkena penyakit rohani, penyakit hati, maka semakin menumpuk dosanya, semakin menambah murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang muslim sekali lagi kewajibannya mengoreksi apakah ada penyakit di dalam dirinya. Kalau dia merasakan ada hal-hal yang mengganjal dalam jasmaninya, dalam badannya, dia mengetahui itu penyakit badan yang harus diobati. Maka demikian pula dia harus mengetahui, harus mengenal apa tanda-tanda penyakit hatinya, penyakit al-futur yang sedang menimpanya. Di antaranya kalau dia selalu mudah tergoda dengan nafsu syahwat, maka itulah salah satu tanda dia terkena penyakit al-futur, penyakit malas beribadah setelah semangat dalam beribadah. Demikian pula yang kedua, di antara tanda penyakit al-futur, dia asy'ur bi qaswatil qalb, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Orang tersebut akan merasakan bagaimana keras hatinya, tidak tersentuh oleh al-mau'idhah, oleh ayat-ayat Al-Quran, oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Dibacakan ayat-ayat tentang api neraka, tentang adab-adab bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan, tidak tersentuh hatinya, seolah angin yang berlalu begitu saja, tidak ada tersentuh dalam hatinya bahwasanya itu ditujukan kepadanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, seorang muslim kalau dia ingin untuk menambah keimanannya, maka paparkanlah hatinya kepada Al-Quran. Ketika Al-Quran berbicara tentang Al-Quran, tentang neraka, maka yakinilah itu ditujukan kepadanya untuk dia berhati-hati dari azab neraka. Demikian pula ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan surga, maka paparkan hatinya kepada ayat-ayat tersebut seolah-olah ayat tersebut hanya diturunkan kepadanya. Namun orang yang telah terkena penyakit futur, tidak ada pengaruh ayat-ayat tersebut, tidak ada pengaruh sama sekali ceramah atau kajian ataupun al-mau'izah, wejangan atau nasihat ataupun wasiat, bukan sebagaimana yang telah dirasakan oleh para sahabat Rasulullah SAW dahulu. Seperti dalam kisah Al-Irbad bin Sariyah, wa'adhana Rasulullah SAW ma'idhatan wajidat minhal qulub wadarfat minhal uyun. Para sahabat Rasulullah SAW ketika mendengar nasihat Rasulullah SAW, tersentuh hatinya, tergetar hatinya, dan mereka melelehkan air mata, mencucurkan air mata. Bagaimana hati mereka tersentuh dengan nasihat dan wasiat Rasulullah SAW. Namun bagaimana ketika orang itu terkena penyakit futur, tidak ada lagi pengaruh nasihat, tidak ada pengaruh lagi wasiat, maka seorang tersebut harus betul-betul segera mengobati penyakit hatinya tersebut. Yang kedua atau yang ketiga, di antara tanda-tanda orang tersebut terkena penyakit futur
adam itqanil ibadat, tidak ada semangat lagi dalam beribadah, tidak ada lagi niat untuk membetulkan ibadahnya. Ketika dia beribadah, tujuannya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak betul-betul meresapi, menjiwai ibadah yang dia lakukan. Ketika dia bertabiatul ikhwan, dia hanya sekedar menggugurkan kewajibannya. Tidak ada lagi perasaan bahwa yang sholatnya itu bisa menenteramkan hatinya. Tidak ada lagi pengaruh sholat ketika dia keluar dari sholatnya tersebut. Padahal Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arih nabi sholat. Wahai Bilal, sejukkanlah hatiku. Wahai Bilal, tenangkanlah hatiku dengan sholat. Namun orang yang terkena penyakit futur, ketika dia sholat, dia pun tidak ada kesusuan dalam hatinya. Tidak ada lagi perasaan bahwasanya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti pada hari kiamat dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perasaan bahwasanya ini sebagai bekal untuk dia menghadap kepada Allah ketika dia menghadap kepada Rabbul Alamin, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Orang yang tengah penyakit futur tidak ada perasaan menjiwai dalam ibadahnya. Ketika dia berpuasa, dia masih terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan setiap harinya. Tidak ada manfaatnya karena dia mengumbar hawa nafsunya meskipun dia berpuasa. Oleh karena itulah Rasul mengatakan, "Rubba shaimin laisa lahu min hadzihi min siyamihi illa ju' wal 'athas." Berapa banyak manusia yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Dikarenakan setiap hari ketika dia berpuasa, dia tetap mengubah hawa nafsunya. Tidak ada perasaan bagaimana memperbaiki ibadahnya. Itu penyakit al-futur. Demikian pula ketika dia belajar ilmu agama, pada awalnya niat betul-betul semangat menghafalkan Al-Quran, duduk di majelis ilmu. Namun ketika terkena penyakit futur, ketika duduk di majelis yang ada hanya khayalan. Betul, jasanya ada di majelis ilmu, namun rohnya ada di jalan-jalanan. Ini penyakit al-futur. Tidak ada lagi penjiwaan dalam ibadah yang dia lakukan. Maka ketika orang itu terkena penyakit seperti ini, tahu tanda-tanda seperti ini, maka kewajibannya bertobat kepada Allah, memperbaiki keimanannya sebelum terlanjur, sebelum dia menyesal pada hari kiamat. Karena setiap orang pada hari kiamat pasti menyesal. Yang baik menyesal kenapa dia tidak memperbanyak kebaikannya. Apalagi orang yang berbuat kejelekan, berbuat maksiat, pasti akan menyesal. Kenapa dia menyia-nyiakan hari-harinya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzin yatadzakkaru insan wa anna lahu dzikra." Ketika manusia diperlihatkan kepada api neraka jahannam, maka dia mengatakan, maka dia ingat apa yang dia lakukan dari perbuatan maksiat. Kemudian wa anna lahu dzikra, namun tidak ada manfaatnya, tidak berguna lagi penyesalan pada hari kiamat tersebut ketika dia dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Ketika dia betul-betul menghadapi siksa Allah, dia baru ingat, baru sadar akan kemaksiatannya, akan perbuatannya yang berbau kemaksiatan ataupun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yakinilah wa anna lahu dzikra, tidak ada manfaat lagi penyesalan pada hari kiamat tersebut. Oleh karena itulah sebelum kita menyesal pada hari kiamat, kita sesali perbuatan kita sekarang dan kita koreksi iman kita dan kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal mendatangi kita. Kemudian yang keempat, di antara tanda-tanda orang tersebut kena penyakit futur atau malas dalam beribadah atau terkena penyakit hati al-haur ba'dal kaur, dia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulunya dia adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah. Mulai dia bangun tidur sampai mau tidur lagi tidak terlepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya lisannya selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menghafalkan zikir as-sabah wal masa atau azkar as-sabah wal masa. Dia selalu duduk di masjid setelah salat subuh berzikir kepada Allah sampai mungkin terbitnya matahari, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang pagi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali dia melakukan aktivitas, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika terkena penyakit futur, tidak ada lagi
untaian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kalimat-kalimat yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya penuh bergelimangan dengan dosa. Yang ada bagaimana dia menggapai dosa dan maksiat, bagaimana menggapai dunia lalai terhadap akhirat. Kalau orang itu sudah mendapatkan tanda-tanda seperti ini, sudah malas berzikir kepada Allah, maka itulah tanda-tanda orang tersebut kena penyakit futur, penyakit hati yang sangat berbahaya. Fadkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Berzikirlah kepada aku, kata Allah, dan janganlah kalian mengkufuri, pasti aku akan mengingatmu, dan janganlah engkau, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan engkau kufuri akan nikmat-nikmatku. Itulah perintah Allah kepada kita kaum muslimin. Apalagi kita mengetahui hidupnya seorang muslim adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah banyak mengajarkan kepada kita zikir. Mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, semuanya ada zikir-zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang muslim kewajibannya mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam dia berzikir kepada Allah dimanapun dan kapanpun dia berada. Dan itulah di antara makna ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Dan di antara mana takwa, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, at-taqwa adalah an yuzkara fala yunsa, untuk Allah selalu diingat dan tidak dilupakan. Kalau kita mau menjadi orang bertakwa, jangan kita meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita malas, perangi kemalasan tersebut, dan jangan kita biarkan kemalasan itu merajai hati kita dan terus menguasai kita sehingga kita pun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kiamat pasti Allah akan melupakan kita. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isata dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuka ayatuna fanasitaha fal yawma wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isata dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al yawma tunsa. Barang siapa yang lalai dari zikir kepada Allah, yang berpaling dari peringatan Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian orang itu mengatakan pada hari kiamat, wahai Rabbku, dahulu engkau ciptakan aku dalam keadaan melihat, mengapa engkau butakan aku sekarang? Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, namun engkau melupakannya, maka pada hari ini, pada hari kiamat, engkau pun dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita melupakan Allah. Jangan kita melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi zikir kepada Allah merupakan penyejuk hati seorang muslim, merupakan penawar bagi semua penyakit hati dalam diri seorang muslim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati selalu merasa tenteram. Kemudian yang kelima, di antara tanda-tanda orang tersebut terkena penyakit al-futur, dia ihtikarul ma'ruf, meremehkan hal-hal kebaikan. Dia dahulunya adalah orang yang tidak pernah pandang bulu. Apakah itu ibadah yang besar atau ibadah yang kecil? Tidak pernah meninggalkan syu'abul iman, cabang-cabang keimanan, meskipun hanya menyingkirkan gangguan dari jalan. Ketika dia melihat ada duri atau ada kaca atau hal-hal yang menghalangi jalan orang-orang beriman atau yang mengganggu jalan orang beriman, dia menyingkirkannya. Dia tahu itu adalah syu'abul iman. Itu termasuk syu'abul iman, termasuk cabang keimanan. Imatatul adza anit thariq. Selalu hatinya tergetar untuk berbuat kebaikan meskipun kelihatannya sepele. Namun ketika terkena penyakit futur, jangankan yang besar, yang kecil pun dia meremehkannya. Seperti tadi berzikir kepada Allah, yang mana kata Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatan lir rahman. Dua kalimat yang sangat mudah di lisan, namun sangat berat timbangannya di amal di hari kiamat kelak, dan sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Itu dahulunya dia terus lakukan, rajin melakukannya. Namun ketika futur menimpanya,
maka tidak ada lagi zikir kepada Allah meskipun sebetulnya sangat ringan. Dia meremehkan ibadah yang kecil. Wah, ini kadar sunnah saja. Wah, itu hanya sekedar demikian. Namun terus dia lakukan. Sehingga dia banyak meninggalkan cabang-cabang keimanan. Sehingga otomatis imannya berkurang. Dan auzubillah hilang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thalib." Rasul pernah mengatakan, jangan pernah engkau meremehkan sesuatu yang kecil dari kebaikan. Meskipun engkau harus tersenyum berseri-seri di hadapan saudaramu. Karena itu merupakan cabang keimanan. Karena itu akan menaikkan keimanan seorang muslim. Karena itu akan mengangkat derajatnya seorang muslim ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah seorang muslim meremehkan sesuatu yang kecil. Kita ingat kisah seorang wanita. Wanita yang berlumuran dengan dosa. Seorang wanita pezina yang hidupnya terus bergelimangan dengan dosa. Namun dia bisa masuk surga dikarenakan perbuatan yang dianggap sepele oleh manusia. Ketika dia melihat seekor anjing yang hina jina dalam keadaan kehausan, dia memberikan minum seekor anjing tersebut. Namun apa balasannya? Surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seorang muslim banyak berlumuran dosa, jangan dia meremehkan dosa, jangan dia meremehkan perbuatan-perbuatan yang baik meskipun kelihatannya sepele. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Allah berfirman, kalian menganggapnya itu sesuatu yang remeh padahal itu sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kecil itu mungkin bisa saja memasukkan seorang yang penuh dengan kemaksiatan dalam hidupnya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, perbuatan dosa yang kecil meskipun dianggap kecil oleh manusia, namun naudzubillah terkadang bisa mengantarkan seorang muslim atau muslimah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasul mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah engkau meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Meskipun sekecil apapun kebaikan tersebut, maka amalkanlah jika engkau mampu. Jangan pernah meremehkan. Demikian pula dengan dosa, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Seorang penyair mengatakan, jangan pernah meremehkan dosa yang kecil, karena gunung-gunung yang besar itu terbuat dari kerikil-kerikil yang kecil. Semuanya wajib jika itu adalah syariat Allah. Jika itu adalah suatu hal yang merupakan ketaatan kepada Allah, maka wajib untuk kita melakukannya. Fattakullaha ma stata'tum. Jangan pernah meremehkan hal yang kecil, meskipun itu berupa kemaksiatan atau berupa ketaatan kepada Allah. Kita lakukan yang ketaatan dan kita jauhi hal-hal kecil tersebut yang berbau kemaksiatan. Kemudian yang keenam, di antara tanda-tanda orang itu terkena penyakit futur adalah al-khauf inda nuzulil musibah. Al-khauf inda nuzulil musibah, yaitu perasaan sangat takut untuk ditimpa musibah. Padahal dahulunya dia bagaikan gunung Uhud, gunung yang sangat kokoh menghadapi segala bentuk badai dalam kehidupan ini. Namun ketika dia terkena penyakit futur, takut akan azab Allah. Ketika mendengar atau merasa sangat takut terkena musibah tersebut, dalam artian takut yang tercela, takut yang melampaui batasan sebagaimana yang telah Allah syariatkan. Meskipun secara asal seorang muslim wajib untuk merasa khawatir ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak boleh dia merasa aman dari azab Allah. Bagaimanapun ibadahnya, bagaimanapun ilmunya, tidak boleh dia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'tsuna bayata wa hum na'imun?" Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah yang Allah timpakan kepada mereka pada waktu malam hari sedangkan mereka dalam keadaan tidur? Aw amina ahlul qura ayatiyahum ba'tsuna duha wa hum yal'abun? Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah yang Allah timpakan kepada mereka pada pagi hari ketika mereka dalam keadaan bermain? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, dari murka Allah? Dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Itu hukum asal, itu kewajiban seorang muslim ataupun muslimah selalu merasa waspada, jangan sampai azab Allah menimpanya. Namun
sesuatu tidak boleh berlebihan. Dia takut akan azab Allah, namun sangat berlebihan. Orang Muslim diwajibkan takut akan azab Allah, takut akan azab di dunia ini yang Allah timpakan kepadanya. Namun ada manusia-manusia yang ketakutannya kepada azab Allah melebihi segala-galanya. Ketika mendengar ada gempa di Sumatera atau di Jawa misalnya, dia takut pergi ke Jawa, padahal tujuannya untuk berdakwah misalnya. Ini takut yang berlebihan. Karena bagaimanapun, dimanapun orang itu berada, kalau Allah menimpakan azab, tidak akan mungkin orang itu bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Orang ini ketika dia luntur imannya, ketika berkurang imannya, tidak ada lagi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan kematian misalnya. Karena dia telah mengetahui bahwasanya kalau dia pergi misalnya, dia akan mendapatkan ancaman, dia akan mendapatkan berbagai macam gangguan misalnya, dia takut. Takut dengan manusia, bukan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan penyakit futur. Sangat berlebihan dalam takut. Ya, takut akan musibah. Padahal musibah kalau Allah timpakan, tidak akan mungkin ada yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kematian, terlebih lagi bagi seorang dai. Terlebih lagi bagi seorang dai, ketika dia mendapatkan ancaman dan seterusnya, ketika dia merasa bahwasanya hal tersebut akan membunuh dirinya misalnya, kemudian dia merasa takut, dia takut untuk mengumandangkan kebenaran, takut untuk mengatakan yang hak, maka ini penyakit futur, iman telah tiada atau iman telah berkurang dari dirinya. Padahal dahulunya dia adalah orang yang kesatria, orang yang sangat kokoh dalam pendiriannya. Namun ketika penyakit futur datang, tidak ada lagi ketegasan, tidak ada lagi keberanian dalam menyuarakan kebenaran. Itu di antara penyakit al-futur yang telah menimpanya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh di antara tanda-tanda penyakit futur, at-ta'alluq bid-dunya. Hatinya selalu bergantung kepada dunia. Padahal dahulunya dia memiliki prinsip wal akhiratu khairun wa abqa. Dahulunya dia memiliki prinsip dunia itu lebih baik dan lebih kekal. Namun ketika terkena penyakit futur, dia merasa bahwasannya hidupnya hanyalah untuk dunia. Setiap detiknya harus mendatangkan harta. Hidupnya hanya untuk mencari jabatan, kedudukan dan seterusnya. Lupa dengan akhiratnya. Lupa bahwasanya hidupnya untuk ibadah kepada Allah, hidupnya untuk menyembah Allah, hidupnya akan kembali kepada Allah di alam akhirat kelak. Semua itu telah dilupakannya, semua itu telah dilalaikannya. Yang ada hanyalah dunia, mengumpulkan harta, menggapai kedudukan ataupun jabatan. Padahal dahulunya dia termasuk orang yang hatinya selalu bergantung kepada akhirat. Dahulunya dia selalu berdoa kepada Allah, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Pada dahulunya dia berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai akhir daripada kehidupanku, jangan sebagai puncak ilmuku. Dahulunya dia zuhud, dia tidak menggantungkan hidupnya kepada dunia namun kepada akhirat. Dia selalu ingat kepada sabda Rasulullah SAW, kun fid dunya gharibun aw abirus sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadikanlah hidupmu di dunia seperti engkau orang yang menyeberangi jalan, atau engkau orang yang mustafir, yang tidak menetap di satu tempat namun engkau akan kembali kepada negeri akhirat, ke kampung halaman yang hakiki. Itu dahulu yang pernah dia rasakan, itu dahulu yang pernah dia betul-betul pegang erat. Namun ketika penyakit futur datang, hidupnya hanya untuk dunia. Hidupnya hanya sekedar untuk menggapai harta, wanita, dan kedudukan atau jabatan. Maka seorang muslim yang telah mendapatkan tanda-tanda seperti ini, maka kewajibannya mengoreksi imannya dan kembali untuk meyakini bahwasanya kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di atas muka bumi ini itu pasti akan binasa. Kullu shay'in halikun illa wajha, setiap yang ada di atas muka bumi pasti akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala.
kembali kepada keyakinannya yang pertama, bahwasanya akhirat itu yang lebih baik dan yang lebih kekal. Demikian pula dahulu seorang muslim, seorang talibul ilmi, penuntut ilmu agama, dia sangat semangat belajar ilmu agama. Kehidupannya tidak pernah terlepas daripada ilmu agama. Menghadiri majelis ilmu, membaca kitab-kitab para ulama, mendengarkan ceramah-ceramah lewat kaset atau VCD atau yang lainnya. Namun ketika tertimpa penyakit futur, meninggalkan majelis ilmu. Dia tidak lagi membaca buku-buku agama, justru malah sebaliknya. Yang ada hanyalah koran, yang ada hanyalah majalah-majalah tentang masalah keduniaan. Dan inilah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu dohirnya kehidupan dunia, namun mereka lalai daripada negeri akhirat. Itulah penyakit futur yang melalaikan manusia dari negeri akhirat, yang menjadikan manusia terus bergelimangan dengan dosa dan maksiat, dan dia hanya cinta kepada dunia, dia lupa kepada tempatnya yang hakiki, yaitu negeri akhirat. Kemudian yang ke-8, al-mughalatu fil ihtiman bin nafsi ma'kalan wa masraban wa malbasa. Dan ini merupakan lanjutan daripada tanda yang ketujuh tadi, yaitu ketika dia cinta kepada dunia, maka yang ada di hadapannya hanyalah dunia. Tidak ada lagi Al-Quran di depannya, tidak ada lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanyalah mengurusi perut, yang ada hanyalah mengurusi pakaiannya, yang hanya ada dalam dirinya hanya mengurusi kendaraannya atau rumahnya. Tidak ada lagi kehidupan yang berbau agama, yang berbau akhirat, yang ada hanyalah dunia dan harta. Ini 8 poin penting tentang tanda-tanda orang tersebut terkena penyakit futur malah setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk kepada poin yang kedua, yaitu asbabul haur ba'dal kaur. Sebab-sebab penyakit futur atau al-haur ba'dal kaur. Tadi tanda-tandanya, sekarang apa sebabnya orang tersebut kena penyakit futur? Dan inilah metode atau jalan yang ditempuh oleh para dokter ketika menangani pasiennya. Ketika sakit ditanya apa tanda-tanda penyakitnya. Kemudian mungkin diteliti apa penyebab penyakit tersebut. Sehingga jika dia tahu sebab penyakit tersebut, insya Allah akan mudah diobati. Ini penyakit dunia, ini penyakit jasmani. Demikian pula dengan penyakit rohani. Seorang yang terkena penyakit rohani, penyakit hati, maka setelah dia tahu tanda-tandanya, dia pun mengoreksi apa sebabnya dia terkena penyakit futur tersebut, terkena penyakit al-haur ba'dal kaur. Yang pertama di antara sebabnya ba'dul iman, lemahnya iman. Apakah iman seorang itu begitu saja turun, apakah begitu saja menghilang dari dirinya? Tidak. Namun lemahnya iman ada sebabnya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala, dan insyaallah mudah-mudahan beliau bisa hadir tengah-tengah antum di sini insyaallah pada waktu yang akan datang insyaallah taala. Beliau Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu, dalam kitab beliau Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsani, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya keimanan, beliau menyebutkan di antara tanda-tanda turunnya iman seseorang, berkurangnya iman seseorang, itu ada dua faktor utama yang bisa mengurang keimanannya, yang bisa melemahkan keimanan atau bisa menghilangkan keimanannya. Dua hal tersebut yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam dari orang itu sendiri yang bisa mengurangi keimanannya itu ada 4 kata beliau. Jadi secara global ada 2 penyebab lemahnya iman seorang muslim atau muslimah. Penyakit luar atau faktor luar dan faktor dalam. Faktor dalam dari orang itu sendiri ada 4 hal. Yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Kebodohan merupakan sebab orang itu lemah imannya. Orang itu rapuh imannya ataupun hilang imannya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya al-jahlu, kebodohan, merupakan sebab segala bentuk musibah. Syirik muncul karena kebodohan. Sebagaimana yang Allah firmankan,
tentang Bani Israel ketika mereka mengatakan kepada Musa untuk menjadikan sesembahan selain Allah. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajharun. Mereka Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, jadikanlah untuk kami sembahan sebagaimana mereka orang-orang kafir tersebut memiliki sesembahan. Maka apa jawaban Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajharun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil, yang bodoh terhadap tauhid. Syirik muncul di antara penyebabnya adalah kebodohan manusia kepada tauhid. Demikian pula al-bid'ah munculnya sebabnya dikarenakan al-jahil, kebodohan terhadap sunnah. Demikian pula kemaksiatan itu muncul dan dilakukan oleh sebagian manusia dikarenakan kebodohannya terhadap maksiat tersebut. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh sebagian ulama salaf, kullu man aqrabahu fa huwa jahilun. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang jahil. Sebagaimana Allah berfirman, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'an bijahalah. Sesungguhnya taubat Allah hanya kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Kata para ulama tadi, setiap orang yang berbuat maksiat, maka dia orang yang jahil. Inilah penyebab turunnya iman dikarenakan kebodohan seorang muslim. Maka jika dia tahu penyebab penyakitnya ini, maka kewajibannya menghilangkan kebodohan dari dirinya dengan terus beribadah kepada Allah, dengan terus dia belajar ilmu agama, karena tidak ada kebaikan kecuali dengan belajar ilmu agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya. Kemudian yang kedua, di antara faktor dalam diri orang itu sendiri yang bisa melemahkan keimanannya adalah al-i'rad wal ghaflah wanitia, kelalaian, kelupaan, dan berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia berpaling, semakin dia lalai dari ajaran Allah, semakin dia melupakan ajaran Allah, maka semakin dia jauh daripada keimanan. Semakin berkurang keimanannya, semakin lemah, bahkan auzubillah akan jauh dan akan hilang imannya tersebut dari dalam dirinya. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, Allah berfirman, wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzangka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ajaranku, maka dia akan diberi kehidupan yang sempit. Dia akan merasa sempit hatinya meskipun dunia telah dikuasainya. Demikian pula dia tidak lagi betul-betul merasakan lezatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dia telah melalaikan cinta kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelezatan iman bagi orang-orang yang betul-betul di dalam hatinya ada kecintaan kepadanya. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perangai dalam diri manusia yang jika mereka memilikinya, maka dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Di antaranya an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa atau mimma siwa huma, yaitu untuk dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada keduanya. Kemudian di antara faktor luar atau faktor dalam orang itu yang bisa melemahkan imannya adalah al-maksiat, maksiat yang dilakukan. Sebagaimana kesepakatan ijma'nya para ulama al-sunnah bahwasanya iman yang kusubin maksiat, iman berkurang dengan kemaksiatan. Ini yang sering kita rasakan. Setiap kali kita berbuat maksiat, turun iman kita, turun semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergi ke tempat-tempat maksiat, ketika kita meskipun terkadang tidak sadar kita berbuat maksiat, namun iman terus berkurang, iman otomatis berkurang. Maka wajib orang tersebut menghindari segala bentuk kemaksiatan dan segala hal yang bisa mengurangi imannya tersebut. Kemudian yang keempat, di antara faktor dalam orang itu yang bisa mengurangi keimanannya adalah an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang menyeru kepada kejelekan. Disebutkan oleh para ulama, jiwa manusia itu ada tiga macam. An-nafsu salah satu anwa. Yang pertama an-nafsul mutmainnah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Yaitu jiwa yang tenang dengan ibadah kepada Allah, yang betul-betul hatinya bergantung kepada Allah, yang tidak ada hari-harinya kecuali dipenuhi dengan ibadah kepada Allah, tenang hatinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, jiwa yang al-amaratu bisu. Lawannya yang pertama, yaitu jiwa yang selalu menyeru kepada kejelekan, kepada kemaksiatan. Allah berfirman, innan nafsa la'amaratu bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu menyeru kepada kemaksiatan, kepada kejelekan. Dan yang ketiga, an-nafsul lawwamah, yaitu jiwa yang selalu mencela entah perbuatan baik atau perbuatan jelek. Kalau orang tersebut berbuat kebaikan, terkadang dicela, terkadang dihalangi oleh jiwa yang satu ini, jiwa yang lawwamah, yang masih labil. Kemudian juga jiwa yang lawwamah, ketika dia berbuat kejelekan, dia mencegahnya. Dan di antara faktor yang menyebabkan manusia itu turun imannya, yaitu an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang selalu menyuruh kepada kejelekan. Kalau dia tidak bisa memerangi jiwa seperti ini, maka jiwa itu akan menguasainya dan akan terus menguasainya, sehingga dia tidak lagi bisa berbuat kebaikan, karena jiwa an-nafsul ammaratu bisu itu telah menguasai dirinya. Ini empat faktor dari dalam orang tersebut yang bisa mengurangi, melemahkan, dan na'udzubillah menghilangkan keimanannya. Kemudian faktor yang dari luar orang itu yang bisa mengurangi keimanannya, yang pertama disebut kalau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, yaitu fitnah dunia. Fitnahnya dunia. Dunia penuh dengan perhiasannya. Dunia penuh dengan hal-hal yang menipu manusia. Oleh karena itulah Rasul mengatakan, ad-dunya mal'una wa mal'unu ma fiha illa zikrullah wa ma wala. Rasul mengatakan dunia itu semuanya terlaknat, dan terlaknat apa yang ada dalam dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan apa yang serupa dengannya, yaitu di antaranya orang mu'alim dan ahli alim, orang belajar ilmu agama dan orang alim. Rasul SAW telah jauh-jauh memperingatkan kita terhadap fitnah dunia. Bahkan Rasul SAW mengatakan, fawallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, kata Rasul, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin aksha antum satu alaikum dunia kama busitot alaman kana qoblakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum, rawahul Bukhari. Kata Rasul SAW, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, namun aku khawatirkan dunia dibentangkan kepada kalian sehingga kalian pun berlomba-lomba mencari dunia tersebut sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian, dan hal itu membinasakan kalian sebagaimana hal tersebut telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Bukan berarti kita tidak mau dunia. Bukan kita seperti orang-orang sufi yang mengharamkan dunia, yang meninggalkan dunia sama sekali. Tidak. Namun seorang muslim wajib menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dunia adalah tempat yang fana, yang tidak kekal abadi. Maka jangan kita mengerahkan semua usaha kita untuk mencari dunia. Wattaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari negeri akhirat yang kami anugerahkan kepada kalian, dan jangan kalian lupakan dunia kalian. Dunia nomor kedua setelah akhirat. Jangan kita dahulukan dunia, jangan kita lalaikan akhirat. Terlebih lagi na'udzubillah, jangan kita jual agama kita, jangan kita jual akhirat kita untuk mendapatkan dunia. Dan ini pula yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menjual agama untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan dunia. Rasul mengatakan, badiru bi a'mali fitanan kafitul lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yumsi kafiran yabiu dinahu bi aradhin dunya, rawahu Muslim. Rasul mengatakan, bersegera kalian untuk beramal saleh sebelum datangnya fitnah yang gelap gulita seperti malam yang gelap gulita. Pada pagi harinya seorang masih muslim, sore harinya sudah kafir. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Apa sebabnya? Sebabnya karena dunia, karena tipuan dunia. Dia menjual akhirannya, menjual agamanya untuk mendapatkan sebagian daripada dunia. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah Rasul mengatakan, ittaqud dunia, hati-hatilah kalian terhadap dunia. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab atau faktor luar
yang mengurangi, yang melemahkan serta menghilangkan iman seorang muslim atau seorang muslimah, yaitu asyaitan, godaan asyaitan, baik dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tattabi'u khutuwati asyaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Innama ya'muru bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, wa la tattabi'u khutuwati asyaitan, wa la tattabi'u khutuwati asyaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya syaitan menyeru kepada kalian untuk berbuat kebaik, berbuat kekejian, dan berbuat kemaksiatan, dan untuk kalian berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Di antara jaring-jaring syaitan yaitu menjaring manusia untuk masuk ke dalam jurang kemaksiatan. Terlebih lagi pada zaman ini, syaitan dari kalangan jin maupun manusia, fasilitas-fasilitas, teknologi-teknologi yang banyak menjaring manusia kepada kemaksiatan. Maka wajib waspada, wajib untuk berhati-hati dalam langkah di atas muka bumi. Jika tidak, maka seorang muslim atau bahkan penuntut ilmu agama akan jauh daripada iman jika ada godaan syaitan tersebut. Oleh karena itulah perlu mujahadah, perlu untuk kita berjihad melawan syaitan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Di antara bentuk jihad syaitan yaitu dengan kita belajar ilmu agama dan sekaligus kita bersabar di atas kemaksiatan atau bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara faktor luar yang dapat mengurangi iman seseorang atau melemahkan iman seseorang yaitu kurana ustu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek, yang berbuat kesyirikan, yang berbuat kebid'ahan, apa yang berbuat kemaksiatan. Teman memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Siapa yang berteman dengan teman yang jelek, cepat ataupun lambat, pasti dia akan terkena pengaruh kejelekannya. Bagaimanapun kuatnya iman seseorang tersebut pada awalnya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW berwasiat kepada kita semuanya, al-ma'u ala dini khalilihi. Falyamdur ahadukum man yukhalid. Seseorang tergantung atas agama sahabat dekatnya. Maka perhatikanlah salah seorang di antara kalian, siapa teman dekatnya tersebut. Bedakan teman dekat dengan teman yang sekedar assalamualaikum waalaikumsalam, hanya sekedar bertemu sekali dua kali kemudian berpisah. Lain dengan teman yang sangat akrab, yang dekat dengannya. Kalau dia mendekat kepada teman yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan, lama-lama pasti akan terkena penyakit kejelekannya tersebut. Ini adalah sunnatullah. Anil mar'i fala tas'al was'al an qarinihi li'anal fa'innal qarina bil muqarani yaqtadi. Seorang penyair mengatakan tentang seseorang, jangan engkau bertanya tentang dirinya, namun tanyakan tentang siapa temannya, karena teman akan mengikuti orang yang dia temannya. Itu pasti. Sebagaimana kata para ulama, burung-burung yang terbang di udara, kemana saya temannya itu akan pergi, dia akan pergi. Itulah tabiat manusia, mengikuti teman dekatnya. Oleh karena itulah seorang muslim wajib waspada siapa teman dekatnya, memperhatikan siapa teman akrabnya agar dia tidak terpengaruh dengan kemaksiatan ataupun kejelekannya tersebut. Kemudian yang berikutnya tadi masih berkaitan dengan sebab pertama penyakit al-haur ba'dal haur. Kemudian yang kedua di antara sebab penyakit futur adalah al-ibtiad anil ajwa'il imaniyah. Menjauhkan diri dari lingkungan keimanan. Kalau orang itu telah mencoba-coba, telah memiliki niat untuk tidak hadir misalnya di majelis ilmu, sekali mungkin dia merasa masih rugi, dua kali dia masih merasa ada kerugian dalam dirinya ketika dia tidak hadir dalam majelis ilmu. Namun ketika hal itu terus dilakukan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, ketika mereka telah malas beribadah, semakin Allah jadikan dia berpaling dari agamanya.
maka jangan mencoba-coba untuk kita menjauh daripada lingkungan yang penuh dengan keimanan. Lingkungan yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW, kita tidak bisa menjamin hati kita. Kalau kita menjauh dari majlis ilmu misalnya, padahal kalau kita ketahui bagaimana nikmatnya bermajlis ilmu, dan itu insya Allah sudah pernah kita rasakan, dan semoga majlis kita dijadikan seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Rasul mengatakan, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarakuna bainahum nazat alaihim sakinah wa wasiyatuhum rahmah wa hafathuhumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul bersabda, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah Allah. Mereka membaca ayat Al-Quran dan saling mempelajari ayat Al-Quran. Mereka bermajlis ilmu. Maka turun kepada mereka ketenangan, ketenteraman, dan rahmat Allah meliputi mereka. Para malaikat akan mengelilingi majlis mereka. Dan Allah akan memuji mereka di kalangan mereka yang ada di sisinya. Keutamaan yang sangat besar bagi orang yang duduk di majlis ilmu agama. Kalau kita ingin tenang duduk di majlis ilmu, insya Allah Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Namun terkadang ketika penyakit futur menimpa diri seorang muslim, maka dia menjauh daripada majlis ilmu. Dan inilah penyebab utama orang tersebut akan jatuh ke dalam penyakit futur dan akan jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sudah korban-korban, banyak sudah orang-orang yang telah kita saksikan bagaimana dia telah menjauh dari iman setelah dia jauh daripada majlis ilmu. Dahulunya rajin mengaji bersama kita. Dahulunya masya Allah tidak pernah terlambat dalam hadir majlis ilmu. Namun ketika sekali dua kali dia mencoba untuk tidak hadir, maka terus sampai na'udzubillah memusuhi dakwah kita. Itu yang terjadi, itu fakta yang ada yang tidak mungkin bisa dipungkiri. Falamma zaru azaqallahu qulubahum, ketika mereka berpaling, ketika mereka menyimpang dari agama Allah, sama Allah simpangkan dia dari jalannya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di antara albi'atu imaniyah, di antara lingkungan iman yang jika ditinggalkan oleh seorang muslim, maka dia akan jauh daripada keimanannya, yaitu al-masjid. Al-masajid, masajidullah, baitullah. Kalau orang itu dahulunya rajin beribadah di masjid Allah, salat berjamaah di masjid, hadir di masjid ilmu di masjid, membaca Al-Quran di masjid, atau itikaf di masjid, namun ketika dia menjauh daripada al-masjid, sibuk dengan dunia, sibuk dengan keluarga, semakin jauh daripada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ahabul buqa ila Allah al-masajid, Rasul mengatakan sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini adalah masjid. Demikian pula Rasulullah SAW telah menjanjikan kepada kita semuanya suatu janji yang sangat mulia, pahala yang sangat besar. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada suatu hari yang tidak naungan pada hari itu. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Setiap dia keluar dari masjid, rindu untuk kembali ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika sudah tidak ada kerinduan kepada masjid Allah, maka semakin jauh seorang dari iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah Allah menjadikan orang yang memakmurkan masjid Allah dengan ibadah, dengan tauhid, dengan sunnah, maka itulah ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Namun kalau orang itu telah jauh daripada masjid Allah, malas beribadah di masjid Allah, maka yakinilah semakin lama semakin jauh dia dari iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah lingkungan iman yang bisa menumbuhkan dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hal itu telah kita rasakan. Kalau kita misalnya pergi dari masjid, terasa iman kita turun. Namun kita masuk masjid, terasa meningkat lagi iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kita jauh-jauh dari masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab al-haur badal kaur adalah dhaqtul bi'ah, lingkungan yang jelek. Seorang mungkin dengan terpaksa dia hidup di lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan. Setiap hari hanya mendengar lagu dan nyanyian, mendengar hal-hal yang bisa menghancurkan hatinya, menghancurkan imannya. Ini di antara penyebab orang tersebut
terkena penyakit futur. Semakin hari semakin lama dia menjauh daripada al-iman dikarenakan lingkungannya sangat jelek. Maka bagi seorang muslim, ketika dia mampu, maka dia wajib untuk menjauh dari tempat-tempat tersebut. Dan itulah di antara makna al-hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, di antara bentuk hijrah adalah hijrah dari tempat maksiat kepada tempat yang penuh dengan ibadah. Karena itulah yang akan mempengaruhi iman seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara sebab-sebab penyakit al-futur yaitu dha'fut tarbiyati dzatiyah, lemahnya tarbiyah imaniyah di dalam dirinya. Ketika seorang muslim telah malas beribadah kepada Allah, dahulunya dia rajin salat malam misalnya, dia rajin baca Al-Quran, dia mengatur waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulama salaf dahulu, setiap malamnya mereka memiliki waktu-waktu untuk beribadah kepada Allah, waktu untuk murojaah, mengurangi pelajarannya, mengurangi ilmunya, dan suatu waktu untuk dia bermunajat kepada Allah, untuk dia mengintrospeksi segala bentuk dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ketika seorang muslim telah jauh daripada tarbiyah seperti ini, maka semakin jauh dia dari al-iman. Karena memang kalau orang itu meninggalkan ibadah kepada Allah, meninggalkan munajat kepada Allah, maka semakin jauh dia daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, di antara sebab penyakit futur adalah al-istihanah bil dzunub, meremehkan dosa. Seperti yang sudah kita jelaskan bahwasanya kalau orang itu telah meremehkan dosa, tidak ada lagi dosa besar dan dosa kecil. Semuanya dianggap sama olehnya. Semuanya dianggap halal olehnya, oleh lisannya, oleh perbuatannya. Maka na'udzubillah min dzalik, ketika dia meremehkan dosa, na'udzubillah min dzalik, mungkin dia bisa terjumus dalam kekufuran karena dia menghalalkan dosanya, karena mungkin dia beristihza mengolok-olok orang yang beriman kepada Allah, yang berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang yang mujrimun, yang berbuat dosa, mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Dahulunya dia masih menghormati orang yang beriman. Dahulunya dia masih merasa malu ketika dia berbuat maksiat kepada manusia, terutama kepada orang yang beriman. Namun ketika lama-kelamaan dia berbuat dosa, maka dia pun tidak lagi menghormati orang yang berbuat ketaatan kepada Allah. Yang ada hanyalah istihza, memperolok agama Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan istihanah atau bidzunub, meremehkan perbuatan dosa. Kemudian yang keenam, al-ghurur wa ijab, merasa ujub, tertipu dengan dirinya, tertipu dengan ibadahnya, seolah-olah dia telah memegang kuncinya surga, seolah-olah dengan ibadahnya, dengan ilmunya, dia merupakan penghuni surga, memiliki jaminan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kam min sayiatin tudkhilu sahibaha al-jannata wa kam min hasanatin tudkhilu sahibaha an-nara. Berapa banyak kejelekan memasukkan manusia kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dan berapa banyak kebaikan yang mengantarkan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa demikian? Kata beliau, kalau orang itu berbuat maksiat, kemudian dia merasa dosa, merasa berbuat maksiat, takut akan adab Allah, dia segera bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan dia mengejar ketertinggalannya, dan dia merubah hidupnya 100% dari kebaikan, dari kejelekan kepada kebaikan, dan dia mendahului orang yang berbuat kebaikan, maka dia pun masuk surga. Dikarenakan apa? Dikarenakan perasaannya dia penuh dengan dosa. Namun sebaliknya, jika orang tersebut dengan kebaikannya merasa sebagai penghuni surga, maka dia meremehkan saudaranya yang lain, sombong dengan ibadahnya, tidak lagi tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan hadis banyak mengajarkan kepada kita hal-hal yang menghancurkan segala bentuk kesombongan dalam diri kita atau keangkuhan dalam diri kita. Contohnya, selesai sholat fardu yang lima waktu,
seorang muslim dan muslimah disunahkan membaca al-istighfar 3 kali. Padahal secara umum istighfar itu untuk orang berbuat dosa. Orang berbuat dosa beristighfar itu suatu yang lumrah, suatu hal yang biasa. Namun apa hikmah dibalik istighfarnya seorang muslim setelah sholat 5 waktu pada dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Demikian pula ketika dia selesai haji, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Summa afidhu min haitsu afadun nas wa astaghfirullah." Berangkatlah kalian dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian beristighfarlah kepada Allah pada dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula dalam surat Al-Muzammil pada akhir ayat-ayat tersebut, Allah memerintahkan setelah orang itu salat malam, Allah memerintahkan untuk beristighfar kepada-Nya. Apa hikmah di balik semuanya? Padahal dia beribadah, namun mengapa diperintahkan untuk istighfar? Kata para ulama, agar istighfar tersebut menghancurkan segala bentuk keangkuhan, kesombongan dalam dirinya setelah beribadah kepada Allah. Karena berapa banyak manusia setelah beribadah dia merasa sombong dengan ibadah tersebut, maka dengan istighfar dia akan tahu bahwasannya di dalam ibadahnya tersebut masih banyak kekurangannya, kekurangan dalam keikhlasannya, kekurangan dalam ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk beristighfar meskipun manusia banyak masuk Islam dikarenakan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat An-Nasr, Allah menyatakan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar kepada-Nya. Semua ini sekali lagi agar manusia tidak ujub terhadap dirinya ketika dia banyak beribadah kepada Allah. Masih banyak dosa yang kita lakukan, meskipun juga kita banyak beribadah kepada Allah. Meskipun kita banyak beribadah kepada Allah, masih banyak kekurangan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketujuh, di antara sebab berkurangnya iman, di antara sebab al-hawr ba'dal qaul, yaitu as-shadiq was-sahib. Ini sudah kita jelaskan tadi, yaitu teman yang jelek. Ini merupakan penyebab atau di antara penyebab utama orang itu akan malas dalam beribadah. Ketika dia berteman dengan teman yang malas beribadah, pasti dia suatu saat akan juga malas beribadah sebagaimana teman dekatnya tadi. Kemudian yang kedelapan, ada mustabri, tidak adanya kesabaran dalam dirinya ketika dia meninggalkan masjid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fitnah merajalela di mana-mana, fitnah syahwat di mana-mana. Maka jika tidak ada kesabaran, maka seorang muslim akan jatuh ke dalam jurang maksiat tersebut. Apalagi seorang pemuda, seorang penuntut ilmu agama. Berapa banyak penuntut ilmu agama jatuh berguguran dikarenakan tidak adanya sabar. Dia sabar dalam belajar ilmu agama, namun dia tidak sabar dalam menahan diri melawan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itulah Allah menjadikan bagi yang sabar untuk mendapatkan kepemimpinan dalam agama ini. Waj'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di atas mereka imam-imam di dalam agama ini dikarenakan mereka bersabar dan mereka yakin akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini 8 sebab utama penyakit al-haur badal qaur, malas setelah semangat, penyakit futur. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana kita mengobati penyakit futur tersebut. Kalau seorang muslim atau muslimah telah mengetahui penyebab-penyebab penyakit futurnya tadi, yang 8 poin tadi, maka insya Allah dia akan mengobati penyakit futurnya tersebut dengan melakukan lawan daripada sebab tersebut. Contoh misalnya, ketika dia merasa kurang imannya, maka apa obatnya? Berusaha meningkatkan keimanannya. Bagaimana meningkatkan keimanan? Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala dalam kitabnya tadi Al-Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi, beliau menyatakan di antara hal-hal yang bisa menaikkan, meningkatkan iman seorang hamba ada 3 poin penting. Yang pertama, thalabul ilmi syar'i, belajar ilmu agama. Ketika dia turun imannya, ketika dia membaca Al-Qur'an dan dia memahami Al-Qur'an, atau ketika dia belajar hadis Rasulullah SAW, atau ketika dia mendengar ceramah, kajian ilmiah misalnya, bertambah imannya. Maka
seorang muslim atau muslimah, kalau dia ingin untuk imannya selalu istiqamah, selalu naik, selalu mengalami kenaikan, maka kewajibannya terus belajar ilmu agama sampai akhir hayatnya nanti. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, atlubul ilma hatta udfana fil qabr. Aku akan belajar ilmu agama sampai aku dipendam di dalam liang lahat. Itu prinsip seorang muslim. Dengan dia belajar ilmu agama, pasti dia akan mendapatkan ziyadatul iman, bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Abbas, belajar ilmu di sini ada 4 hal yang mungkin merupakan hal yang penting untuk dipelajari oleh seorang muslim dalam rangka meningkatkan imannya. Kita yakini semua ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang sahih sesuai dengan pemahaman sahabat, semuanya insya Allah dapat menaikkan keimanan. Namun ada hal yang kata beliau penting yang untuk mendatangkan ziyadatul iman, naiknya iman. Apa itu? Yang pertama, qira'atul Quran, bitadabbur wa tafakkur, mentadabburi Al-Quran. Terlebih lagi Allah telah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Apakah di dalam hati mereka ada kuncian, ada tutupan? Kalau kita sudah malas belajar Al-Qur'an, sudah malas mengaji Al-Qur'an atau memahami Al-Qur'an, maka ketahuilah hati kita ada kuncian, ada tutup yang menutupi hati kita. Maka kalau kita mau membukanya, baca lagi Al-Quran, pahami Al-Quran. Karena tidak ada hal yang paling bermanfaat bagi hati manusia kecuali Al-Quran yang merupakan kalam Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wabil jumlati fala syai'a anfa'u lil qalbi min qira'atil Quran bitadabburi wa tafakkuri. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati manusia daripada membaca Al-Quran bitafakkur wa tadabbur, dengan mentadabburinya, dengan memahami maknanya. Karena inilah di antara tujuan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca lafaz-lafaznya, namun untuk kita pahami maknanya agar kita bisa mengikuti petunjuk Al-Quran yang merupakan huda linnas, yang merupakan huda lil muttaqin. Itu yang pertama, pintu ilmu yang bisa mendatangkan ziyadatul iman. Pertamanya iman adalah qira'atul Quran bitadabbur. Yang kedua, di antara pintu ilmu yang bisa mendatangkan ziyadatul iman, pertamanya iman adalah belajar tentang al-asmaul husna, tentang tauhid al-asma wa sifat. Oleh karena itulah ayat yang paling mulia adalah ayatul kursi. Yang mana inti ayat kursi berkaitan dengan al-asmaul husna, berkaitan dengan tauhid, yang dengannya seorang muslim akan bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim jika dia tahu tentang nama-nama Allah dan dia paham makna daripada nama-nama Allah tersebut, akan semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama merupakan manusia yang paling takut kepada Allah. Inna mayyashallahu min ibadi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambaku adalah para ulama. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang asmaul husna, tahu tentang tauhid asma wa sifat, tahu Allah namanya Ar-Rahman, maka dia selalu mengharapkan rahmat kepada Allah. Dia tahu bahwasanya Allah Al-Ghafur. Dia minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwasanya Allah sangat keras azabnya. Dia takut akan azab Allah. Dia tahu bahwasanya Allah As-Sami'ul Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat, sehingga dia tidak mudah berbicara kecuali hal-hal yang tidak mendatangkan murka Allah. Dia melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang muslim wajib untuk belajar tentang tauhid al-asma wa sifat, tentunya berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Kemudian di antara pintu ilmu yang mendatangkan ziyadatul iman, bertambahnya iman kata beliau, adalah belajar tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian.
Namun tidak akan mungkin kita bisa menjadikan Rasul sebagai suri teladan kalau kita tidak belajar bagaimana sejarah Rasul SAW, bagaimana kehidupan Rasul SAW, bagaimana beliau banyak ditimpa musibah. Ketika seorang misalnya ditimpa musibah, kemudian dia melihat bagaimana sejarah Rasul SAW yang lebih banyak mendapatkan musibah dari kita, maka hati kita tenteram. Nabi saja mendapatkan musibah, apalagi kita. Nabi saja mendapatkan gangguan dalam dakwah, apalagi kita. Maka dengan itu tenteram hati kita. Ini kalau orang itu mau belajar sejarah Nabi SAW. Dan sekaligus sebagai persiapan untuk dia menjawab pertanyaan munkar wan nakir tentang siapa nabimu di alam barzakh nanti. Di antara persiapannya, kita belajar tentang sejarah Nabi SAW. Kita bangga dengan Nabi SAW, namun sangat aib, sangat tercela kalau kita tidak tahu sejarah Nabi SAW. Padahal hal tersebut bisa mendatangkan ke bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau juga, di antara pintu ilmu yang mendatangkan ziyadatul iman yaitu kita belajar tentang sejarahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah pejuang Islam, mereka adalah pahlawan Islam, mereka adalah orang-orang yang hatinya selalu bergantung kepada akhirat. Kalau kita lihat sebagaimana kita kisahkan tadi, bagaimana ketika mereka mendengar wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercucuran mata mereka, bergetar hati mereka ketika mereka tidak bisa berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencucurkan mata, mencucurkan air mata. Wala 'alal ladzina idza ma ataw kalitahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayyan wa ayyunhum tafidu minaj jam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang telah datang kepada kamu Nabi Muhammad untuk engkau membawa mereka, untuk engkau membekali mereka berjihad, namun engkau mengatakan aku tidak bisa membawa kalian ke medan jihad. Namun apa yang mereka lakukan? Tawallau, mereka pulang dan air mata mereka bercucuran karena tidak bisa berjihad di jalan Allah, tidak bisa berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat Rasulullah SAW menangis ketika tidak bisa berjuang bersama Rasulullah SAW, tidak bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di manakah kita dengan mereka? Kalau kita lihat sejarah para sahabat dahulu, terutama para pemuda, Usama bin Zaid, cucu dari anak angkat Rasulullah SAW, ketika usianya masih belum berinjak 15 tahun, ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, mengajak para sahabat perang Uhud, beliau masih belum berusia 15 tahun, namun dia bersama anak-anak yang masih remaja ingin bergabung dengan pasukan Rasulullah SAW. Para remaja yang hidupnya untuk akhirat, para remaja yang hidupnya untuk berjuang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Di manakah kita dengan sejarah mereka para sahabat Rasulullah SAW? Kita perhatikan begitu bedanya perbedaan antara, begitu jauhnya perbedaan antara remaja sekarang dengan remaja para sahabat Rasulullah SAW. Hidupnya mereka untuk berjihad meskipun nyawa taruhannya, namun sekarang penuh dengan poya-poya, penuh dengan hura-hura dan yang seterusnya. Kalau kita belajar sejarah para sahabat, timbul iman kita kepada Allah, timbul perasaan kenapa kita tidak berjuang kepada Allah atau berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara cara untuk kita meningkatkan iman, kita belajar membaca sejarah para sahabat Rasulullah SAW yang hidupnya selalu bergantung kepada akhirat, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diantara merupakan pintu ilmu yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah, yaitu kita belajar tentang kebaikan-kebaikan serta keindahan-keindahan al-Islam. Ini merupakan faktor pertama yang bisa menambahkan keimanan, yaitu thalabul ilmi dengan lima pintunya tadi. Kemudian yang kedua, dengan orang itu beramal ibadah, tentunya insya Allah dia akan bisa menaikkan imannya kepada Allah. Dan yang ketiga, dia betul-betul mencari teman-teman yang baik. Itu secara umum cara meningkatkan, memerangi kelemahan iman. Kemudian kita tadi disebutkan tentang sebab turunnya keimanan dikarenakan al-ibtiat ani ajwa imaniya, jauh daripada lingkungan yang beriman. Maka kewajibannya untuk mengobatinya, kalau orang itu tahu penyebabnya, maka dia kembali duduk di majlis ilmu, duduk di majlis Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu insyaallah akan bertambah keimanannya. Kemudian tadi disebutkan sebab penyakit futur adalah lingkungan yang jelek, maka apa obatnya? Kalau orang itu mampu, maka berhijrah ke tempat yang
yang memiliki lingkungan yang penuh dengan keimanan yang sunnah atau yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kalau orang itu tahu penyebab utama penyakit futurnya adalah lemahnya tarbiyah dalam dirinya, maka dia berusaha menguatkan tarbiyahnya dengan banyak ibadah, dengan banyak introspeksi diri, ya. Dengan banyak dia mengatakan bahwasanya dirinya penuh dengan dosa, padahal sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Barak rahimahullah, bahwasanya adzunub tumitul qulub, bahwasanya dosa itu mendatangkan atau mematikan hati manusia. Adapun tarkul dzunub hayatul qulub, meninggalkan maksiat merupakan kehidupan bagi hati manusia. Maka terus dia mentarbiyah dirinya dengan taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lima, al-istihanatu bidzunub. Kalau dia tahu penyebab dosanya, penyebab lemah imannya, penyebab penyakit futurnya adalah meremehkan dosa, maka hilangkan penyakit meremehkan dosa dan dia merasa semua dosa itu mendatangkan murka dari Allah yang kecil ataupun yang besar. Kemudian yang keenam, jika dia tahu penyakit hatinya dikarenakan al-ujub atau al-ijab bin nafsi, maka dia harus tawadhu kepada Allah. Man tawadhu alillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian yang ketujuh, kalau dia tahu penyebab penyakit al-futurnya adalah teman yang jelek, maka dia tinggalkan teman-teman yang jelek tersebut. Dia kembali kepada teman-teman yang rajin mengaji, yang rajin hadir majlis ilmu, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedelapan, jika dia tahu bahwasanya penyakit futurnya dikarenakan ada ketidakadanya sabar dalam dirinya, maka dia berusaha untuk bersabar dalam menahan segala bentuk kemaksiatan dan dia sabar dalam menghadapi segala bentuk musibah. Karena sebagian orang ketika dahulunya ditimpa musibah dia sabar, namun ketika telah putus, telah lalai dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia jauh daripada al-iman kepada Allah, maka bersabar dalam beribadah kepada Allah, bersabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, bersabar dalam menghadapi musibah yang Allah timpakan kepadanya. Kemudian di antara obat penyakit putus tersebut, samping hal-hal yang kita sebutkan tadi, yaitu al-ikhlas was-sidq, yaitu ikhlas dalam kita menjalankan hidup ini, ikhlas dalam kita berdakwah, ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas memiliki peran yang sangat berarti dalam diri seorang muslim, karena alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang berjihad yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Kalau ikhlas, maka Allah akan betul-betul menjadikannya istiqamah di atas iman kepadanya sampai akhir hayat nanti. Kemudian yang berikutnya di antara obat bagi penyakit futur adalah al-khauf min su'il khatimah. Takut akan tertimpa su'ul khatimah, akhir hayat yang jelek. Sudah kita katakan tadi, seorang muslim tidak ada bisa menjamin hidupnya. Apakah dia masih bisa istiqamah sampai akhir hayat nanti? Sekarang kita bisa duduk di majlis ilmu ini, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sampai kapan kita bisa seperti ini? Kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai Zat yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Karena Rasul telah bersabda, innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar wa innahum min aw innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar aw bi ahli jannati ahli jannah wa innahum min ahli an-nar. Sesungguhnya ada seseorang yang dahulunya pada awal hidupnya dia amal perbuatannya seperti amal perbuatan penghuni surga, padahal pada akhir hayatnya dia termasuk penghuni neraka. Demikian pula sebaliknya, kata Rasulullah SAW, wa innar rajula la ya'malu amala ahli an-nar wa innahu min ahli al-jannah wa innamal a'malu bil khawatim, rawahul Bukhari. Kemudian kata Rasulullah, demikian pula ada seseorang yang pada awal hidupnya mungkin dia berlumuran dengan dosa, berbuat seperti perbuatan penghuni neraka, namun pada akhirnya dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu ukurannya pada akhir hayat orang tersebut. Bisakah kita menjamin kita bisa mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah pada akhir hayat kita? Rasulullah SAW bersabda, ketika atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah.
Allah mengokohkan hati-hati orang beriman dengan ucapan yang sabit di dunia dan di akhirat. Yang bisa menjadikan kita istiqamah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita mohon kepada Allah al-istiqamah dan kita takut akan su'ul khatimah. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya tetap istiqamah kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, doa. Banyak berdoa kepada Allah seperti tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sharrifur bana ala taati, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan doa-doa yang mengandung isi kita mohon kepada Allah agar kita hitapkan hatinya di atas sunnah, di atas al-Islam, di atas pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat di antara obatnya juga adalah al-mudawamatu alal amli soleh, yaitu continue dalam beramal soleh meskipun sedikit. Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqallah. Sebaik-baik amal, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang continue, yang terus-menerus meskipun sedikit. Salat witir satu rakaat meskipun satu rakaat kita jalankan setiap hari daripada kita 12 rakaat kemudian kita meninggalkan hanya salat malam ketika bulan Ramadan saja, maka na'udzubillah min dzalik. Dikhawatirkan kalau kita malas beribadah kemudian ajal menjemput kita, na'udzubillah min dzalik. Itulah suul khatimah. Makanya kita continue dalam amal al-ibadah. Kemudian yang kelima, di antara tambahan obat tadi, hudur majelis wa'ad. Yaitu dengan menghadiri majelis wa'ad. Yaitu nasihat-nasihat, petua-petua, wasiat-wasiat yang bisa menghaluskan, melembutkan hati kita, yang bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yaitu kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah berwasiat, la yazalu lisanuka rabban min zikrillah. Senantiasalah basahilah lisanmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita semakin ingat kepada Allah, maka semakin bertambah iman kita kepada Allah dan insyaallah semakin Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Kemudian juga yang terakhir yaitu kita tidak mendahulukan dunia daripada al-akhirat. Kalau kita hati kita selalu bergantung kepada akhirat, hati kita selalu tertuju kepada akhirat, insya Allah kita termotivasi untuk banyak beramal dan untuk kita berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan karena kalian tidak tahu apakah kalian masih bisa hidup esok hari. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad yusijat afanhu wa huwa la yadri. Berapa banyak para pemuda yang pada pagi hari, sore harinya masih bisa tertawa, bisa tersenyum, bisa bersenda gurau, namun pada pagi harinya telah disiapkan kain kafannya. Wa kam min sigharin yurtajamin wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihin wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Berapa banyak anak yang masih kecil yang masih diharapkan panjang umurnya, namun pada malam hari telah dimasukkan jasadnya ke liang kuburan. Wa kam min sahihin matan ghairi illatin wa kam min saqimin ashatun min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sehat afiat yang segar bugar namun mati tanpa penyakit. Dan berapa banyak orang yang sakit, dia masih hidup sepanjang masa atau berhari-hari atau bertahun-tahun namanya. Kematian tidak akan mungkin bisa kita perkirakan. Maka kewajiban kita wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit futur dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa mengurangi atau melemahkan iman kita kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hayat kita dengan ucapan syahadat la ilaha illallah. Azan dulu. Azan dulu.